Hari Jumat, tanggal 23 November tahun 2018, jam 12 12.38 menit ya. Ini aku mau sholat zuhur karena sudah masuk waktunya. Mau ngambil sejadah, aku kan selalu aku taruhkan di sini. Nah, nih. Nah, paling sudut sini ya biasanya. Dari dipakai orang ditaruh sini sejadah yang selalu aku gunakan. Bukan sejadah aku sih, sejadah di musola ini yang selalu aku gunakan, yang hijaunya. Nih. Taunya pas aku angkat ada dompet orang ketinggalan sama uang. Nah ini ya, ambil adik aku siap bagi yang merasa ya. Ini dompet ini di tengah sini punya saya. Punya ibu? Ya. Oh ya, mela bu. Demi Allah, ya. Memang punya ibu nih ya? Ya. Ibu ingat apa isinya? Ingat. Apa? Duit. 204 kalau tidak salah. Dari itu terus 50-nya 2, sisanya itu. Apa bu ya? Kau kamu ya? Dari pasar, iya. Oleh aku laporkan sama itu. Kaget takutnya ada juga mengaku. Wah, emang punya ibu? Alhamdulillah. Iya. Aku tuh sangat hajat ya. Ya Allah, aku ikhlas. Jika dompet itu memang bukan hak aku kan. Iya. Walaupun sedikit, tapi kan kalau rasa kecolongan itu kan ya. Di bawah sejadah, ibu taruh di situ tadi ya? Ibu taruh di situ? Iya, taruh di bawah sejadah. Cuman ada celana yang hitam itu kantongnya sedikit. Terus bu, itu kan baik Pino itu kan tiap hari itu dibawa iya dua hari sih. Lupa ibu bawanya lagi? Lupa perasaan di itu, tapi aku udah sholat hajat kebetulan itu jadi aku memang kalau diambil kebetulan di rumah itu juga itu banyak orang. Nah banyak orang itu aku tiduran baik sholat itu di ibu lah sampai di, ibu lah sudah sampai di rumah ini ibu nih kapan ketinggalannya kemarin? Kalau udah salah, kemarin. Surat maghrib kemarin. Kemarin, Surat maghrib. Memang pakai sejadah ini aku. Yang hijau ini ya? Iya. Biasanya sholat sejadah ini di sini aku galak pakai. Aku mah ini banget. Aku ngomong juga Dharma. Iya, laku umumkan. Iya, laku umumkan di Facebook ini dari tadi. Aku kebetulan enggak bawa HP. Enggak bawa HP. Oh. HP-nya di rumah. Iya, aku keumumkan dari Facebook di foto siapa yang merasa ketinggalan dompet di bawah sejadah hijau. Ada 500 aduh. Ambek di aku juga isinya ini. Selain itu ada isi barang lain? Iya. Cuman uang lain. Uang, ada peniti segala macam? Ada. Oh, ya benar. Karet peniti. Yo. Oh, ya benar ini ada karetnya. Ya, Bu ya, aku tarik. Nah, alhamdulillah. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Ini ada karetnya ya. Ya Bu ya. Iya. Ini penitinya, ya Bu ya. Terima kasih ya. Nah, ini penitinya Bu ya. Iya. Nah, ambillah. Memang punya ibunya. Ya, memang aku lah dari tadi keumumkan di Facebook. Aku cuma ngomong di itu bae, ada wong bos, Oh, maghrib ya, maghrib tinggalnya? Maghrib ini ketinggalan kan? Maghrib kata Bu. Oh. Ketinggalan beneran. Maghrib ya. Tidak ingat ketinggalan. Di mana? Udah ingat. Di mana? Jadi ibu perasaan itu tiap itu di itu. Iya, sholat hajat di rumah nyarinya. Di sini sholatnya. Oh, sholatnya. Iya. Ibu nunggu keluarga pasien di sini. Anak masih dirawat? Masih. Masih. Oh, coba ibu hitung dulu duitnya. Tidak dihitung duitnya itu. Iya, coba hitung dulu. Cuman yang baru yang 200 bae yang masih kumpul ini. Iya. 200 itu sore. Terus ada yang 2000-an. 200-nya 3. Coba lihat. Coba buka tuh, Bu. Satu. Tidak dihitung. Iya, dihitung. Cuman aku dompetnya bae. Oh, iya. Jarumnya ada karetnya. Ada jarum, ada karet. Nah, ini ya. Itu coba 1 2 3 yang merahnya ya. 1 2 3. Yang 50.000 100 ya. 150. Aduh yang 2000-an. 2000-an. Aduh yang 5000-an. 5000-an. Yo, aku kalau nih kemarin itu waktu asar surat asar juga di sini, cuman ini ketinggalannya itu maghrib. Yo. Pas maghrib. Aku nih sudah sering, Bu, nemu-nemu cek ini dari dulu aku waktu kursus IEC nemu dompet uang, nemu dompet bapak di mana-mana di IP. Nah, kamu nah. Iya, Bu. Aku nih nemu-nemu main ibu aku balikkan, tapi kalau misalnya ini kalau di IP cek di IEC aku kasihkan sapamnya cek IEC tempat aku kursus bahasa Inggris dulu aku kasihkan yang resepsionisnya kalau di dapat di mall itu disapam. Tidak kasihkan kotak bayar. Iya mela bu aku dapat duit ku banyak bu 270. Iya aku anak polisi tapi bu untuk saksi baik kalau makanya aku rekam tuh berani lapor di polisi kalau aku pengakuan palsu. Iya. Aku 270 juta duit aku ibu. Iya, rumah aku cash, tanah aku ada, kebun bapak aku banyak. Bukan aku sombong, aku anak polisi tanpa bolon almarhum di yang nyampak kecelakaan lalu lintas nyampak di jurang mobil bapakku tahun 2010 dulu. Bapakku polisi ya. Nah,
Aku sering nemu duit, duit mak ini, dompet uang ini. Aku ambil, aku tunjukkan uang yang paling dekat di situ, mak itu nah. Nah ini tadi kan aku umumkan di Facebook, sudah aku foto-foto, aku sudah umumkan. Tahu-tahu ini pas aku mau video ke nyonya, ibu datang. Pas nian. Aku melirik baik dia. Iya. Itu dompet aku udah tanya juga ada lemah. Iya. Aku yakin olehnya sama kamu itu bukan tipe itu. Iya. Aku tidak pernah ngambil duit mak itu bu. Ya. Aku tidak galak ngambil ya, hak uang itu kan duit uang. Kamu baik. Tidak galak aku. Iya. Aku juga. Aku udah kekurang, iya. Memang aku juga, inilah, ya aku, iya. Ada dosa aku ini. Hilang duit, ya? Hilang duit itu, aku nak transfer terus terang. Nak transfer, ada orang tua aja ya, aku. Tapi berhubung anak aku mendadak, sakit, langsung dibawa ke sini. Nah, kebetulan hari Minggu, hari Sabtu itu hujan, kan, anak aku di Simpang, aku di Rano. Hujan jadi dia yang ngantar, jadi aku kesini itu hari itu ini. Iya itu belum kuhitung bu, itu duitnya belum kuhitung, cuman ibu juga udah ngitung tadinya ya, iya. Pokoknya aku keluarkan dari isinya, aku foto, aku videokan, pas aku lagi nak videokan ibu lo nyampe duduk samping aku. Aku yakin ibu sama Allah kalau rezeki tak kemana. Iya ibu dengar rewek kan aku ngomong jam sekian aku nemukan dompet di bawah sajadah, sajadah yang biasa aku pakai. Tiba-tiba ibu ngomong, "Mbak, samping aku lah, aku enggak tahu ibu tadi duduk sih, aku kira nak salat." Mbak, duit aku. Ya, enggak lah aja dari tadi aku ngomong punya di Facebook soalnya. Aku cek itu Bu, kalau nemu kunjukkan uang terdekat. Nah, kalau ini kalau kedak katik uang ngembek ke aku, ningok media sosial aku kan enggak ningok media sosial aku enggak katik, biasanya kunjukkan ke sapamnya. Mak itu mana aku nemu, Bu. Atau uang terdekat di sana karena dalam musala nih cuman aku dewean, cuman aku sendirian. Jadi aku bingung nak nunjuk-nunjuk ke siapa. Ku umumkanlah dulu di Facebook di foto tadi. Nah, kalau masih enggak katik sampai jam 4 sore aku di sini atau sampai jam mau aku di sini, ku balik ke Kesapam biasanya. Cek itu aku. Ke Kesapam juga aku lagi jauh dari Rano ya. Mungkin tidak. Jadi ibu balik lagi ke sini, tapi memang lagi nunggu keluarga berobat ya, nunggu dirawat inap ya. Oh iya ya sudah. Iya sudah. Jadi ibu kan juga aku 100 tadi lah ku balik ke ibu ya. Iya, ibu masukkan kotak amal 50.000 ya. Sudah usah kamu yang tahu itu. Iya ya. Aku juga ya Allah. Iya, sebagai terima kasih Ibu dengan Tuhan duit Ibu balik kan. Jadi tidak aku mbak sepeser pun Bu ya. Aku nemu duit uang aku enggak pernah minta-minta imbalan Bu. Enggak pernah ngitung. Iya, ya sama baik aku enggak ngitung enggak, tapi aku keluarkan, aku videokan. Tadi kan Ibu jenguk deh aku lagi video kan. Ya mak itulah Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Kalau di jalan itu